Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Kita sampai pada soal ringkasan ya, halaman 117. Untuk pembahasan lebih komplit bisa dicek di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dicek. Nah, soal ringkasan, gagasan utama, nyatakan dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan. Nah, ya, harga total 10 apel. Nah, ini agak saya tebalkan sedikit ini. Nah, biar enak. Oke. Harga total 10 apel yang harga satuannya X, ya. 10 apel harga satuannya X. Berarti 10x tentu saja ya. 10x, 10 apel yang harganya masing-masing x tadi dikalikan. Ya, kalau apelnya harganya 1000 ya berarti 10.000, kalau 2000 ya 20.000 kan gitu ya. 10 apel yang harganya x dalam satu keranjang seharga Rp2.000 adalah ya, dan satu keranjang. Ya, satu keranjang seharga Rp2.000. Ya. Ini berarti tambah 2000, tambah 2000. Nah, di sini langsung ada uangnya, ya. Jadi nggak perlu dikalikan dengan harganya, ya. Harga 10 apel yang harganya X di, dan satu keranjang seharga Rp2.000 adalah, berarti adalah itu sama dengan Rp13.000. Nah, ini cara kita menyatakan dalam matematika. Nah, kita, ini kita biasa menyebutnya itu model matematika. Model matematika. Nah, artinya kita mengubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika. Nah, kalau kita sudah bisa merubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika, selebihnya kita mengoperasikannya akan mudah, artinya mengerjakan soalnya akan mudah. Oke, yang nomor 2, sebuah bilangan kurang 3 dari 2 kali X. Nah, berarti 2X dikurangi 3, kurang 3 dari 2 kali X. Lebih besar berarti gini. Ya, ingat ya, gini kalau kita kasih gini jadi besar, gini kalau kita, kalau kecil ya gini, kalau kita tambahkan jadi, ngomongnya enaknya gini ya, di sini lebih besar, kita bacanya lebih besar, di sini lebih kecil. Kok bisa? Ini jadi huruf B, ini huruf K, besar, kecil gitu ya. Cara kita untuk mengingatnya. Nah, lebih besar dari satu bilangan, lebih besar dari suatu bilangan yang lebih 5 dari X. Ya, jadi lebih 5 dari X itu lebih 5. Ya, ini plus 5 dari X. Nah, gitu ya. Oke, sekarang nomor 2. Persamaan 3X min 5 sama dengan 7 diselesaikan di bawah ini. Sifat apa yang digunakan dalam operasi-operasi di 1 dan 2 bagian kiri, pilihlah A sampai D. 1, ini apa yang terjadi ya, kedua ruas ditambah 5 ya, kedua ruas ditambah 5 ditambah 5 ya. Jadi di sini kalau ditambah 5, 3x min 5 ditambah 5 sama dengan 7 tambah 5 ya. Min 5 tambah 5 itu habis, tinggal 3x sama dengan 7 tambah 5. Nah, sifat mana yang digunakan? Keduanya ditambah m, jadi yang A keduanya ditambah dengan m. Oke. Kemudian ini, nah, kedua ruas dibagi 3. Dibagi 3. Yang mana? Yang D. Ya. Kedua ruas ruas dibagi 3. Jadi di sini 3x per 3 sama dengan 12 per 3. 3x per 3 tinggal x, 12 per 3 adalah 4. Oke. Jadi A, 1 itu A, ngerjakannya gitu ya. 1 itu A, 2 atau 1A gitu aja ya. 1A, 2,
D itu aja. 1A, 2, D. Oke, nomor 3 sekarang. Selesaikan persamaan dan perbandingan di bawah ini. Nah, seperti ini ya cara kita menyelesaikannya. Kita gunakan konsep perkalian silang ya. Jadi 7 ini penyebut akan dikalikan menjadi pembilang ya. Jadi 7 ini seolah-olah dipindah ke atas, maka x sama dengan 4 dikali 7. Kita biasakan kali itu titik ya, biar beda dengan x kalau tulisan tangan. Maka x sama dengan 4 kali 7 adalah 28. Nomor 2, nah di sini 3-nya kita pindah ruas ke kanan, plus 3 menjadi min 3, berarti 4x sama dengan min 9, min 3. Maka 4x sama dengan min 9, min 3 adalah min 12. Kemudian 4 ini perkalian, kalau kita pindah menjadi penyebut, ya x sama dengan min 12 per 4. Sebenarnya bukan dipindah, tapi sama-sama dibagi 4 ya. Nah, maka ini akan sama dengan min 3 ya, jawabannya x sama dengan min 3. Kemudian nomor 3, minus 3 nya ini pindah ruas ke kiri ya, berarti 8x ya plus 3 sama dengan 11, plus 3x maaf ya, berarti 8 tambah 3 adalah 11x sama dengan 11. Kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagian, maka x sama dengan 11 per 11, x sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nah, nomor 4, 8x nya pindah ke kiri, 9 nya pindah ke kanan, tukar tempat ya. 8 pindah ruas ke kiri jadi plus ya, ya jadi minus maaf ya, 7x minus 8x sama dengan 9. 7 minus 8x adalah min x sama dengan 9, sama-sama dibagi min 1 ya. 9 dibagi min 1 ya, jadi x sama dengan min 9. Kemudian nomor 5, kita tukar tempat lagi ya, 3x min x, jadi x nya pindah ruas ke kiri menjadi minus x, ini akan menjadi 5, 7 nya pindah ruas ke kanan menjadi plus 7 ya. 3x min x adalah 2x sama dengan 5 plus 7 adalah 12, sama-sama bagi 2. Atau seolah-olah 2 nya dipindah ruas ke kiri menjadi pembagian, perkalian menjadi pembagian ya, maka x sama dengan 6. Oke, sekarang nomor 6. Nah, ini 4x nya pindah ruas ke kiri menjadi minus 6, minus 6x ya. Nah, minus 6x minus 4x ya sama dengan minus 9 minus 1. Ingat, plus dipindah jadi minus, minus dipindah jadi plus, ini nanti akan menjadi minus 10 x ya, minus 6 minus 4 itu minus 10, utang 6 utang lagi 4 gitu ya. Nah, minus 9 minus 1 adalah minus 10 juga, maka x sama dengan minus 10 dibagi minus 10 ya, x sama dengan 1. Kita lanjutkan di sini, 2 nya kita kalikan ke dalam, minus 2 kali x adalah minus 2x ya, minus 2 kali 3 adalah minus 6 ya, sama dengan 9 min 4x, yang x dibawa ke kiri, min 2x plus 4x ya sama dengan 9 plus 6 ya, ini kalau dijumlahkan menjadi 2x ya, utang 2 dapat punya 4 kan, tinggal 2 ya gitu, minus itu kayak utang gitu ya. 9 tambah 6 adalah 15 ya, maka x nya adalah 15 per 2 dalam bentuk desimal, x sama dengan 7,5 ya, 7,5 kok jelek ya 7 nya, kita bikin yang bagus, 7,5. Nah. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Satunya pindah ruas ke kanan, 0,6x sama dengan min 0,7 ya ditambah 1. Ini dapat dalam bentuk desimal enggak apa-apa ya, 0,6x sama dengan 0,7 tambah 1 adalah 0,3. 0,3. Kedua ruas kita kalikan 10 boleh, enggak masalah ya. Kita kalikan 10 kedua ruas, maka ya kedua ruas kalikan 10, maka akan menjadi 6x sama dengan 3. Dan x sama dengan 3/6 sama-sama dibagi 2 ya. X adalah 1/3.
sama-sama dengan tinggi 3, maaf. Sama-sama bagi 3 ini akan menjadi 1/2. Oke. Kemudian yang seperti ini bagaimana? Dibiarkan seperti ini enggak apa-apa, dikalikan 4 juga enggak apa-apa. Ya, jadi alternatifnya banyak, misalnya dikalikan 4. Jadi 4 dikali 1/2 X tambah 3 sama dengan 4. 4 itu adalah KPK dari 2 dan 4 ya. 3/4 X min 2. Kita kalikan ke dalam, 4 kali setengah adalah 2, 4 kali 3 adalah 12, 2X ya. 4 kali 3 adalah 12, 4 kali 3/4 adalah 3, 3/4-nya kayak dicoret gitu ya. Oke, 4 kali min 2, ini ada X-nya ya, 4 kali min 2, 4 kali min 2 adalah min 8. Yang X dipindah ke kiri, 2X min 3X sama dengan min 8 min 12, 2X min 3X tinggal min X sama dengan min 20, maka X-nya sama dengan 20, sama-sama dibagi min 1. Nah, lanjutnya nomor 10, sekarang pembagian. Kalau pembagian kita pakai cara dalam luar aja ya. Perkalian luar, jadi 5X itu sama dengan perkalian dalam, 2 kali 20. Kemudian X sama dengan 2 kali 20 dibagi 5, pindah ruas ya, kali menjadi bagi. 5 dengan 20 kita coret dapat 4, 2 kali 4 adalah 8. Kemudian ini juga, kalau ini tadi luar sama dengan dalam, ini dalam sama dengan luar, dalamnya didahulukan karena yang ada X-nya ya. 6X sama dengan yang luar adalah 8 kali 21, maka X sama dengan 8 kali 21 dibagi 6. Kita akan melakukan pencoretan ya, 6 sama 21 ya, ini 6-nya agak kurang terang. Nah, 6 dengan 21 sama-sama bagi 3. 21 bagi 3 itu 7, ini bagi 3 2, ini bagi 3 adalah 7. 2 dengan 8 masih bisa kita coret ya. 2 ini bagi 2 adalah 1, 8 bagi 2 adalah 4. Ya, jadi hasil akhirnya X sama dengan tinggal 4 kali 7 yaitu 28 kali 7 sama dengan 28. Nah, yang seperti ini dalam bagi luar sama dengan luar ya, dalam adalah 9X, perkalian luar adalah 4 kali 15 sama dengan 4 kali 15, maka X sama dengan 4 kali 15 dibagi 9. Ada yang bisa dicoret? Ada. 9 dengan 15 sama-sama bagi 3. Ini tinggal 3, ini bagi 3 tinggal 5. Sudah enggak bisa lagi ini dicoret. Tinggal 4 kali 5 adalah 20, 3-nya tetap 3. Nah, 20/3. Kalau mau dipaksakan, pecahan campuran boleh. 20 ini adalah 6, 6 kali 3 ya. Jadi 6 2/3. 6 kali 3 18, 18 tambah 2 adalah 20. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang nomor 4. Bacalah soal berikut ini kemudian jawablah. Seorang anak laki-laki 3 tahun ya, anak laki-laki L gitu aja ya. Seorang anak laki-laki ini 3 tahun lebih tua dari adiknya. Oh, ini kakak, jangan laki-laki itu. Kakak 3 tahun lebih muda dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berapakah usia mereka? Nah, jadi di sini ada dua persamaan ya. Seorang anak laki-laki 3 tahun. Jadi kakak 3 tahun. Kakak ini 3 tahun lebih tua dari adiknya. Ini sama dengan adik tambah 3. Ya. Padahal ya di sisi lain jumlah umur mereka tahun ini adalah 21. Kakak tambah adik sama dengan 21. Ini ada dua persamaan, persamaan 1, persamaan 2. Nah, maka kita akan melakukan substitusi ya. Kakak adalah berapa usia mereka? Jadi kakak itu sama dengan A tambah 3. Maka kakak ini bisa diganti A tambah 3. A tambah 3 ya, kalau ditambah A sama dengan 21 ya kan. Nah, maka di sini 2A, A tambah A kan 2A. Ya, ini kan bisa dibongkar ya. A tambah 3 tambah A sama dengan 21. Ya, A tambah A adalah 2A.
2A sama dengan 21 dikurangi 3, 3-nya pindah ruas ke kanan. Maka 2A sama dengan 21 kurangi 3 adalah 18. Maka A-nya adalah 18 dibagi 2, A-nya adalah 9. Nah, A-nya 9, kita punya persamaan K sama dengan A tambah 3. Maka K sama dengan, atau di sini aja ya, di selanjutnya ada. Ya, kita punya K sama dengan A tambah 3, A-nya 9, maka kakak sama dengan adiknya itu 9, 9 tambah 3, maka kakak sama dengan 9 tambah 3 itu adalah 12. Jadi umur kakak 12, umur adik 9 tahun. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada persamaan. Dika membuat pernyataan berikut ini untuk menyelesaikan soal tersebut. Sebutkan X menyatakan apa. Ya, X tambah X min 3. Nah, di sini sama dengan 21. Nah, di sini ya, X sama tambah X min 3 sama dengan 21. Jadi X itu menyatakan umur siapa? Umur kakak. Ya. Jadi umur adik, umur adik. X adik adalah umur kakak. Adik ya, benar, umur adik. Jadi X itu umur adik. Jadi kita punya di sini adik sama dengan kita tiganya kan bisa dipindah ruas ke kiri ya. Tiganya bisa ditambah pindah, saya pakai coklat aja. Jadi kakak dikurangi 3 sama dengan adik kan gitu ya. Maka adik sama dengan kakak dikurangi 3. Nah, sekarang kita punya kakak tambah adik sama dengan 21. Padahal adik adalah kakak kurangi 3 ya. Kakak ditambah kakak dikurangi 3 ya, dalam tanda kurung sama dengan 21 kan gitu ya. Nah, berarti X itu menyatakan apa? X itu menyatakan kakak ya. Terbukti X menyatakan kakak. Oke, selesaikan satu dan tentukan jawaban soal di atas. Ya, kita sudah menyelesaikan tadi ya. Mana? Jadi kalau kita selesaikan dalam bentuk X ya, ini kita selesaikan bentuk X ini kita selesaikan, maka X ditambah X min 3 sama dengan 21, X tambah X min 3 sama dengan 21, 2X min 3 sama dengan 21, maka 2X sama dengan 21 tambah 3 ya, pindah ruas. Maka 2X sama dengan 24 ya. Maka X sama dengan 24 dibagi 2. Maka X sama dengan 12. Ya, jadi sesuai ya. X adalah umur kakak 12 tahun. Sama. Ya. Umur kakak tambah adik. Nah, ini umur kakak ya. Selesaikan satu dan tentukan jawaban soal di atas. Jumlah umur kakak dan adik 21. Ya, jumlah umur kakak dan adik 21. Maka ini kan kakak ya, 12. Sekarang yang jadi X adik ya. Untuk soal ini X sama dengan adik. Maka 12 ditambah X sama dengan 21. Maka X sama dengan 21 dikurangi 12 ya, sama dengan 9. Nah, ini umur adik ya. Jangan pakai X sebenarnya ya, pakai Y aja ya, Y adik gitu ya, jadi biar enak. Nah, ini pakai Y biar enggak dua-duanya X. Kita boleh pakai X, boleh pakai Y ya. Nah, Pak Ali di awal menerangkan
kakak adalah K, adik adalah A, biar enak ini ingatnya ya. Jadi kita bebas sebenarnya mau pakai X, pakai Y, pakai K, bebas ya. Ternyata soal yang di awal ini belum disuruh menyelesaikan tadi. Jadi yang merah sama yang biru ini tidak disuruh kita apa ya, menjawab lebih dari yang ditanyakan. Baru disuruh itu di akhir-akhir ini ya. Jadi itu sebagai catatan. Nah, sekarang kita lanjutkan sekarang nomor 5. Tangki A memuat, saya pakai warna apa ini? Merah aja. Tangki A memuat 29 liter air. 29 liter air. Tangki B memuat 10 liter air. Sudah ada keterangannya ya. Setelah sebagian air dituang dari B ke A, sebagian air dituang dari B ke A, ya, setelah sebagian air dituang dari B ke A, air di tangki A menjadi 2 kali tangki B, ya. Maka kondisi 2-nya itu kondisi 1, kondisi 2-nya A sama dengan 2B ya. Ya. Kondisi 2-nya A sama dengan 2B. Ya. Pada kondisi 2-nya A sama dengan 2B ya. Ini kondisi 1, ini kondisi 2 setelah dituang. Nah. Tentukan banyaknya air yang dituang dari A ke B ya. Misalnya yang dituang adalah X. Nah. Setelah dituang adalah X. Jadi ini B, A sama dengan 2B. Jadi A sama dengan 2B. A ya. Nah, di sini sebentar. Ini nanti malah membingungkan. Ini sebagai catatan aja ya. Jadi jangan dianggap satu kondisi aja deh. Paling rangkanya biar enggak bingung. Ya. Nah, setelah dituang A menjadi 2B. Ini maksudnya apa? A menjadi 2B ini. Ya. Setelah A ditambahi ya. A adalah volume 29, B 10 liter, masalahnya sudah terlanjur ya. A 2B. A ini setelah, ini kondisi awal, ini kondisi 1, kondisi 2-nya belum tertuliskan gitu aja ya. A itu setelah ditambah X ya. Jadi kan gini ya, A setelah ditambah X itu sama dengan ya, tangki A menjadi 2 kali tangki B ya, 2 kali tangki B, yaitu B setelah dikurangi X. Nah ini loh, ingin Pak ditulis itu. Jadi A itu setelah ditambah X sama dengan 2 kali B setelah dikurangi X, karena B nya berkurang X ya. Oke. Tentukan banyaknya air yang dituang, kita mencari X nya Nah, ingat di sini A adalah 29 ya. A sama dengan 29, B ini sama dengan 10 kan gitu ya. Berarti 29 itu setelah ditambah X sama dengan 2 kali ya 10 setelah dikurangi X. Nah, seperti itu. 29 setelah ditambah X ya sama dengan 2 kali 10 adalah 20, 2 kali X ya, 2 kali 10 20, 2 kali X adalah -2. X min 2X nya pindah ruas ke kiri, 29 nya pindah ruas ke kanan, maka X plus 2X sama dengan 20 minus 29. Nah, ini kok dapat X nya minus ini bagaimana? 3X sama dengan minus 9, X nya sama dengan minus 9 dibagi 3 adalah minus 3. Jadi yang terjadi A dipindah ruas, dipindah ke B. Ya. Tangki A 29 liter air, tangki B memuat 10 liter. Setelah sebagian air dituang dari B ke A, tangki A menjadi 2 kali tangki B. Tentukannya yang sebenarnya terjadi, karena minus ya, jawaban minus artinya ya, jawaban minus artinya minus artinya yang terjadi ya, A dituang ke B bukan B dituang ke A ya.
Ya, A menjadi setelah sebagian air dituang dari B ke A. Nah, ini kalimatnya salah. Seharusnya dari A ke B ya. Artinya yang terjadi air dituang dari A ke B. Dari A ke B. Jadi kebalik, makanya jawabannya minus. Ya. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah yang biru ini. Yang sebenarnya terjadi. Ya, oke. Jadi ini ada salah tulis sehingga hasilnya minus. Hasil minus itu ada artinya, yaitu tadi nuangnya kebalik. Ya, kita bisa lihat 29 dikurangi 9 akan menjadi 20 ya. Dikurangi berapa? Dikurangi x-nya kan 3 ya. X-nya adalah minus 3, 29 dikurangi 3, maaf. 29 kalau dikurangi 3, kalau ini dikurangi 3 ya. Di sini akan menjadi 26 ya. 10 kalau ditambah 3 ya, artinya ini ada 3 ya. Jadi dituang 3 ya, ini akan menjadi berapa? 10 tambah 3 adalah 13. Jelas 26 adalah 2 kali 13. Jadi dari A dituang ke B, bukan dari B dituang ke A ya. Ini salah ketik ya. Salah ketik. Oke. Nomor 6 sekarang. Nomor 6, sebuah mesin dapat memproduksi 510 barang dalam waktu 3 jam. Ya, berapa jam ya? Jadi mesin ini barang, ini jam. Nah, kita biasa gini ya. Jadi sebuah mesin dapat memproduksi 510 barang dalam 3 jam. Ya, diperlukan mesin untuk memproduksi 850. Kalau ini 850 bagaimana? Ya, jadi kita barang per jamnya tetap barang per jam kecepatan sama dengan barang per jam. Ya, nah kecepatannya berapa? Barangnya adalah 510, jamnya adalah 3. Ya, jadi pada kondisi 2 ya. Jadi 510 per 3 ini akan sama dengan, yang ditanya apa? Barangnya 850 ya. Kalau barangnya 850, jamnya berapa? Misalnya jamnya saya kasih X. Kita perkalian silang, X-nya bisa ke sini ya, pindah ke sini X-nya. 3-nya pindah ke atas. 3 kali 850 terus 510-nya ke bawah. 510-nya ke bawah. Seperti itu. Bisa pindah ya. Oke. Akhirnya ini yang bisa dicoret dicoret ya. Terus kita gunakan kalkulator aja biar cepat ya. 3 ya, dikali 85 dibagi ya 51. 5. Berarti X-nya 5. Itu cara pertama. Cara kedua. Nah, cara kedua, ini kita misalkan X ya. Sekarang cara kedua Pak Ali gunakan biru ya. Kita aja cara 2. Cara 2. Ya, di sini saya misalkan X ya, bawah bagi atas X bagi 3 ya, bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas. Sama dengan 850 dibagi 510. Terus 3-nya pindah ruas ke kanan. X sama dengan 850 ya, dikali 3 dibagi 510. Loh sama ya, sama. Ini kalinya itu pakai titik aja. Jadi cara ini yang biasa Pak Ali pakai ya. Jadi cara ini biasa Pak Ali, bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas gitu. Oke, atau bawah bagi bawah sama dengan atas bagi atas juga boleh sih. Nyamping gitu boleh juga, tapi lebih enak gini ya, bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas biar enak. Oke, ini adalah nomor 6. Berikutnya nanti kita masih ada penerapan ya. Jadi ini tadi sebelumnya kita menyelesaikan gagasan utama, sekarang untuk video berikutnya adalah penerapan. Untuk penerapan kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.